Seorang warga di kawasan Andir, Kota Bandung ditemukan tewas, diduga dibunuh oleh temannya sendiri. Pasalnya korban sebelumnya terlibat cekcok bersama rekannya yang dipicu masalah pengaturan arus lalu lintas. Seorang pria bernama Gani Nugraha harus meregang nyawa setelah ditusuk oleh temannya sendiri di kawasan Jalan Andir, Kelurahan Dungus Cariang, Kota Bandung, Sabtu malam. Sebelumnya sempat terjadi percekcokan antara korban dan pelaku yang dipicu ketersinggungan. Salah seorang saksi mata yang juga pemilik toko tak jauh dari TKP mengatakan, sempat melihat korban dicekik pelaku dari belakang hingga akhirnya ditusuk dan tergeletak bersimbah darah hingga tak sadarkan diri. Kejadian pas awal mulanya. Awalnya pas itu korbannya ya naon itu. Tiduran. Sementara itu Kapolsek Andir Kompol Dadang Gunawan mengungkapkan dari hasil olah TKP, polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang diduga rekan korban dan merupakan warga sekitar. Adanya kejadian tersebut, kami dari unit Reskrim Polsek Andir telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang mana inisial dari pelaku sudah kita kantongi. Jasad Gani Nugraha langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sartika ASI untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.